Semutok gue. Assalamualaikum Lur, salam sejahtera buat kita semuanya. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat selalu. Untuk pagi yang cerah ini, saya mau mencoba hunting. Tapi huntingnya kali ini bukan di alas atau di hutan atau di pun pegunungan. Huntingnya kali ini di kebun sekitar rumah warga Lur. Ini saya ditemani bersama Om Koler. Ini Om Koler dan Mas Bawang. Ya, halo. Asik. Halo. Ini Om Koler ini juga punya YouTube, Lur. Silakan di subscribe, didukung channelnya. Apa Om Koler YouTube-nya? Manungsa Bingung. Manungsa Bingung, Lur. Asli lucu. Asli lucu banget kontennya, Lur. Monggo mampir. Diampiri. Manungsa Bingung. Ini di pinggir sungai, Lur. Dirang. Iyo. Ini pohon apa ini, Lur? Nih. Buat daun ini mirip serut, Lur. Mirip serut, cuman ini halus karakternya. Buat batang agak mirip kopi ini batangnya. Ini karakternya menden bagus, Lur. Walaupun nggak tahu pohon apa namanya, kita coba saja dongkel sikat. Ini di belakang rumah warga, Lur. Nggak perlu jauh-jauh huntingnya ke hutan, cukup di belakang rumah saja. Yang penting izin dulu sama pemiliknya. Ini kebetulan tadi saya udah izin sama pemiliknya, katanya boleh, Lur. Jadi kita mampir saja ke sini.
kasih Lur. Nih hasilnya. Ini saya sendiri belum tahu namanya pohon apa ini, karena saya menemukan di kebun rumah warga. Tapi karena kelihatan karakternya bagus, saya suka, jadi saya ambil. Nih Lur. Lanjut. Cari lagi. Kecil banget. Ini sumber vitamin C untuk menjaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Jadi sedikit mirip. Ini pohon empelas Lur. Empelas. Kalau orang sini menyebutnya empelas. Jadi sedikit mirip katanya sama amplas. Amplas bangunan mungkin. Anu semono wek age. Cacing kuwi nyobong kok. Ya cacing naga. Ndi. Ku unit isen lah. Tarif memang bingung gue. Hah? Bingung gue. Ada juga ya? Bingung di situ gue. Oh ya, dikunuh gue sampai lekar. Wah, lu udah ngaduk. Nah, jangan lupa.
terserah, jangan pikirkan hasil, tapi kita nikmatin saja prosesnya. Ini enggak cukup 1 atau 2 tahun, mungkin puluhan tahun, mungkin akan menjadi bonsai. Ini masih calon tanaman bonsai. Hati-hati Dor. Nih, sungguh berbahaya ini. Ini ada tawonya ini. Kalau tidak berhati-hati bisa kok sengat. Jentol ini Dor. Jentol ini. Nih. Ini bahaya banget. Padahal sudah setengah jalan ini Dor. Di bawah juga banyak semutnya ini. Pokoknya tetap hati-hati dimanapun kita berada. Harus antisipasi. Sudah cukup Lur untuk pagi hari ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.